kunaon, kunaon, kunaon. Itu kan tadi Tata siap. Iya, Tata. Simpan. Tata lamu tuh siap enggak suang gue deyap. Gue deyuk. Halo guys, ketemu lagi dengan gue Gilang Berbi dan Ramadinisa, kakak gue yang tercinta. Jadi sekarang gimana kak? Jelasin kak. Kita mau kolaborasi ngeprank 3 orang sekaligus guys. Yang pertama Nizar dan Fajar, itu udah 2 orang sih ya. Dan yang terakhir suami aku. Nah, jadi pertamanya kita mau bilang ke Nizar dan Fajar mau ngeprank suami aku. Jadi mereka biasa guys mau didandanin hantu-hantuan. Nah, padahal kita juga mau ngeprank mereka. Jadi sekarang nanti mereka mau datang ke rumah aku nih. Udah dandan nih mereka ya di mobilnya. Udah dandan. Terus kita mau ngejelasin ngeprank suami aku. Aku juga kebetulan mau jemput suami aku di kosan temennya. Dia udah nunggu. Sebenarnya udah telat banget, udah kemaleman. Jadi 3 orang ya yang mau kita prank. Iya, jadi kita alasannya mau ngajak kuliner malam ke suami aku. Nah, kalau ke si Nizar dan si Fajar, kita bilangnya mau ngeprank suami aku, padahal nanti aku bakalan prank balik, guys. Nah, gitu. Nah, dia enggak curiga. Ngepranknya gimana? Ngepranknya jadi aku pura-pura kesurupan. Nah, gitu guys. Pokoknya, biar dia enggak curiga, soalnya kan dia udah 2 kali keprank loh, Kak, yang kemarin itu loh. Oke, nanti pokoknya aku bakalan ngeyakinin mereka sampai mereka enggak curiga. Pasti curiga ya. Pasti curiga. Soalnya udah beberapa kali kan di mobil kan. Nanti juga lanjutannya akan ada di konten aku yang suami aku. Kontennya ini ya namanya Ramadini Sa. Ramadini SA. Ya, itu ya. Gitu. Oke, kita tunggu dulu aja si Fajar dan si Nizar ke sini ke rumah aku. Nanti udah di jalan ya. Udah dekat. Udah. Untuk mempersingkat waktu, kita ketemu lagi nanti pas mereka udah datang. Dah. Dah. Oke, teman-teman, sekarang aku mau ngebajuin mereka. Woi, ya? Cuy, ya? Sini. Waduh. Gila. Ini siapa coba tebak, guys? Waduh, secantik. Adek itu si Ocong itu si Ocong. Coba bungin si Fajar. Sari ini kalah. Ini nih Pocong. Oke, sekarang gue mau bajuin dia, guys. Oke, siap. Sorry ya, ini kamarnya berantakan. Ini abis... apakah abrut-abrutan? Anjing, Aing bisa 2 kali prank anjing. Kedangkan Aing Sumpah Aing kamarnya di HP nih, Jat. Dari HP sumpah, Aing nyerah hati bolanya dirinya. Tapi gimana? Dikasan pembaturan anak menjemput. Siap lah, anjing balas dendam. Guys. Guys, jadi korbannya guys. Korban balas dendam mereka guys. Pokoknya malah batalan anak YouTube jurikan wakti. Oke guys, gak pakai lama. Kita sekarang samper suami kakakku. Yes. Ke kosan teman kakak ya. Oke, yuk. Check it out. Halo teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, aku mau kenalin dulu nih aplikasi Yudictionary, yaitu aplikasi translator canggih. Di sini bisa memudahkan kalian untuk menerjemahkan 44 bahasa, guys. Sampai 44 bahasa loh. Enggak cuma bahasa Inggris doang kan? Di sini ada fitur conversation translate. Jadi menerjemahkan percakapan secara langsung, guys. Memudahkan untuk berkomunikasi dalam berbahasa asing. Nih, sebagai contohnya ya. Nih. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Nah, seperti itu guys. Dan ada fitur lainnya juga, yaitu menerjemahkan dengan kamera guys. Jadi gampang, kalian gak usah ketik-ketik lagi gitu guys. Nih, contohnya seperti ini guys. Nah, jadi gitu guys. Jangan lupa ya download ya, linknya ada di description box.
Okay, yuk. Thank you. Jangan lupa download. Okay, guys. Dan sekarang kita udah siap nih jemput si kakak, yaitu suami kakakku. Mm-hmm. Kemana kak kita jemput? Kita ke Tasik sih. Ke Tasik ya. Di jalannya kita matiin aja dulu apa gimana ya? Okay, siap. Gampang lah kalau itu. Tapi kita percepat aja ya. Ke Tasik kota maksudnya guys. Soalnya kita ini ada di Kabupaten Tasik. Nah, coba lihat gila. Jar, mana lu Jar? Tunjukkan dong Jar. Oh iya, ada teman kita juga yang masuk. Ini temennya. Nah, ya, ini teman kita juga yang Ridwan, tadi yang kameramen. Jadi kita bawa karena kesini. Kameramen kita jadi ocong sekarang. Oke. Okay. Jadi diganti sama kameramen satu lagi. Dan karena suami aku penakut banget. Jadi kita bawa si AA ini juga. Jadi di tengah biar enggak sendiri nanti kasihan. Takut kaji banget dia. Duh, kajin tuh, dah barang dah. Anjir. Jatuh kangnya tuh. Jatuh ajik. Nih, aku baru pertama kali ketemu Nijar sebenarnya sekarang ya. Baru tahu dia kayak gini, gila. Hey bro. Yaudah, ayo deh, kita berangkat biar enggak lama. Anggul okay, yuk. Ayo, buru deh. Oke, okay. Anjing mana berangkat jemput ya. Ya. Oke, okay, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Pocong gunting sariap marane. Siap. Guys barangnya tuh cah. Kudu halus ya. Kudu halus. Oh, halus acting nah. Siap, soalnya udah nonton nih. Udah nonton prank-prank hantu di mobil. Jadi harus diyakinkan banget ya kan guys. Aing ngeprank aja sama ajeg. Tah kan ajeg. Suami aku jadi korban. Sekarang korban balas dendam mereka. Balas dendam dong. Ya anjing, aing kemarin dua kali euy kena prank anjing. Dirinya enggak, dirinya sok teh kemarin. Sok banget euy. Anjing ade ya anjing. Jadi marahnya teh enak balas dendam gitu. Iya tapi suami orang aja korban. Eh, kesalahan teh hampura-hampura heula kieu urang mah katak bebejakan teh ayeuna. Urang dua kali teh gugila kemari nih. Ada salah. Ada lu suami mujizi sia-sia. Tapi emang kebetulan banget sih kalau kita ngeprank si AA, banyak juga kan yang request ya. Ngeprank si AA karena kalian tahu kan yang Samyang Challenge itu pokoknya lihat linknya di bawah itu benar-benar penakut dia tuh, padahal kita kasih tahu AA tuh mau diprank hantu gitu, tapi tetap aja ya. Padahal dia tahu mau diprank hantu waktu itu yang Samyang Challenge. Kalau sekarang benar-benar kita yakinin enggak prank sama sekali. Oke. Okay. Jadi awe marepo boki ka hakanan anjing kesorangan goblok pisan anjing gue gila anjing. Rumpah anjing. Ngomong naon anjing. Enggak guys. Yo, jadi si teteh itu tuh. Jadi si teteh itu baru pertama kali kolab sama mereka ya kayak. Enggak sama Fajar pernah. Oh iya, sama Fajar sama Ninjar ya. Maksudnya. Fajar belum pernah. Aku pertama kali ketemu juga guys. Ternyata orangnya kayak gini, gila banget. Oh kakak kanan. Tapi dek jujur. Jar, tongorong mana papa aja yang mengerahkan. Borang-borang, oke kakak kanan ini dengan apa? Tapi jujur. Itu bukan jalan hidup jalan. Tidak salah, orang terek ngomong. Tapi jujurnya, tete sebenarnya mantep setuju kiki ante. Sebenarnya tata setuju Kiki Anda soalnya pas nonton oge asa rada kumaha gitu tah. Itu Jar inget tuh Fajar yang konten kita kesurupan yang waktu itu. Waduh anjing waduh kok nyeng canan de aing anjing. Bener. Nah, kalian yang belum orang teh tata karek ayeuna. Karena tong ngomong gitu. Asa bae sama lah kamu hana haye. Hamusia. Lagi nyetir dia. Buat kalian yang belum nonton kesurupan waduk setema waduk ini. Part 1 sama part 2 bisa lihat linknya di sini di konten aku sama di konten Gilang itu nyambung banget. Nah, jadi dulu tuh apa? Atuh jangkung. Ya, dulu tuh dia mau ngeprank aku, nakut-nakutin aku, akhirnya aku prank balik dia kesurupan. Nah, ada Fajar juga. Nah, Jar, sebenarnya pas teteh kesurupan di situ tuh asa bener asa enggak, teteh emang niat ngeprank ya. Emang kelihatan beneran. Emang banyak yang ngomen kan kelihatan beneran, guys. Nah, di situ tuh emang perasaan aku tuh ini tuh aku acting, cuman kayak yang ada yang ngedorong gitu. Kada ngekeun atuh aing. Emang ngekeun. Aing bawa khawatir. Tongnya jeung aing teh balat aya mah, balat. Ya akan heula anjing ieu teh. Aing parab. Teteh barangnya tua jeung mah ieu mah teh kudu diparaban. Bener Jar, ieu mah teteh mah serius pas anu teteh mah curhat weh nya ieu. Sebenarnya pas yang ngeprank. Teh curhat gitu. Cok teh anjing. Teh ngekeun heula. Sok.
Eta. Oh, ketual, ketual, aji gua, aji. Ayo salah wae, aji. Dariwan, dariwo. Hese aja ngobrol jeung si Nijar mah hese. Kumaha, kumaha teh, kumaha teh? Heeh, pas anu prank kesurupan eta teh sebenarnya mah teteh emang niat acting-nya. Oke lah, gitu acting. Oh, gitu anjing geura gitu anjing. Si hese anjing. Teteh sebenarnya mah niat acting tapi asa aya nu ngadorong oge jadi iga beneran kan banyak yang komen. Emang teh emang kos-kosnya tapi kan jatuh. Kayak beneran ya? Pas teteh pura-pura kesurupan itu ya. Emang kosnya tapi kan. Ah, sebenarnya nyatu. Nyata. Oh, nyata. Tejar, Nijar beneran. Teteh asa aya nu ngadorong. Teteh geus ngopi-ngopi lah, tengok pila geus mau waras anjing, geus. Biar anjing. Asa kumaha sih? Kata ieu teh panas tiris, tahu enggak sih panas tiris guys, meriang kayak gitu. Anjing, meriang, merindukan kasih sayang guys. Cita-cita apa anjing? Serius aja, serius. Serius. Tejar, jar dangukeun lah jar. Teteh cerita kan pas geuri pas ngopreng kasih kana di rumah kosong. Yang di rumah kosong itu loh. Kumaha gitu kan teh? Teteh niat acting cuma kayak yang banget anjing aing bakat. Soalnya kan rumah-rumah kosong itu teh kan sih bisa. Oh emang creepy banget ya, emang beneran serem ya. Ieu hideungna anjing bae ka kanan. Bea kah kanan sih. Tak asa merinding, ayo nauge sebenarnya teteh asa gegebegan kene, asa ya, shock, tau gak sih shock gitu. Jadi aku tuh kayak shock gitu guys, tuh kayak shock gitu guys. Sebenarnya aku setuju ini tuh. Aduh melihat mereka kayak gini tuh ada deg-degannya, ada ininya, sumpah. Tetapi teteh ayeuna siap tuh gitu ngeprank sia. Enggak tahu teh. Kok gitu sih? Hah? Kok gitu sih? Enggak tahu Yogi ngelihat mereka sadeg-degan kumaha ya asa nya ku teteh ambiarkeun we jadi kan ima kan setan bohongan ieu. Iya tahu, cuman yang dulu juga asa kan teteh sampai sakit tapi weh dengeng kan siang ngawa dulu ae dengeng kan lancak aing keun ngawa dulu ih aing mah bunga tuh dae dua kali diprank kok rasa ku didinya anjing ieu mah. Ya, maksudnya dia masih meringah kalau mau ngeprank orang lain karena dia udah kedua kali keprank, makanya gitu. Tapi teteh ieu kumahanya deh ragu-ragu euy, hapusan wae gitu asa. Lagu-lagu. Ragu-ragu. Bisa gitu salah benten-benten. Sumpah asa jadi muring kakieu, tahu enggak sih? Ragu-ragu kumaha? Iya, ragu-ragu, asa jadi beki. Kumahanya ngelihatnya juga apa ganti ke prank ganti ini ganti konten udahlah kuliner beneran weh tuh teh abi guys gila tuh sumpah ente jar apa? Jadi gini kumaha sih kan tadi teteh siap tapi ini kumaha sih iya tadi pas siap di rumah kan masih pada terang tapi di jalan sekarang asa kumaha asa muring kakieu. Salahnya udahlah hapusan weh tuh bikin iya weh nanti konten kuliner beneran weh nya jadi ulang prank weh gitu hapusan weh itu bro iya teteh urang cenah kesanggupan urang mah komo urang mah tiba-tiba kiepan tadi siap urang mah teh itu 10 witas 7 urang mah anjing dua kali di prank lagi iya teteh teteh iya baru kayak ngeprank urang iya gue suka yang pake iya tapi teteh iya kondisinya kumaha iya asupa iya pasti jatani wayang bener tuh iya nampo iya Allah sumpah kumana tuh oh asa teh enak hati sumpah iya mah teh enak hati iya tapi nah tiba-tiba kia iya teh mah teh enak hati kuman tuh jelaskan lah teh kuman teh enak hati kuman deg-degan kumanya asa ayah naon gitu asa ayah nu ih kuman udah atau kuman jadi kia kan tadi kena siang tadi siang daripada ayah nanaon kayak langsung sana yang tanggung jawab nih. Terus atau kumah atau udah sumpah tuh mah keber dia hati ya Allah kalau ayah Bandung saya ayah manjing gak siap-siap gigian ya kumahan kayak nanti ini sumpah aja ya masih serius sumpah biasa kalau lebih serius ayah manjing gak semangat asal ketekan dia tuh tertekan oleh apa ini teh bener ya mas serius tuh nah kak atau teh kenal saya baru nyatu ayah tuh lancar ayah. Astagfirullah, saya kunaon ieu ngaran jadi sirat. Teteh kunaon, 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 kunaon. Kerusuhan, kerusuhan, gila teh. Aduh. Ngeprank, ada bahan ngeprank ya mah. Jangan ngeprank. Tepuk, tepuk, tepuk.
boh, ya mah serius sumpah. Ngeprank ya mah. Ngeprank mah ngejar serius. Aduh ya mah gak geber. Tekunan geber kumaha. Kalem santuy. Seperti tai yang mengambang. Seperti tai yang mengambang. Seperti tai yang mengambang. Ngejar serius ya, serius ya. Serius ya. Iko nangis sih. Lapar banget. Allahumma qirraha wa rahma wa tu'anha. Teteh sing aling iya udah gilang teteh. Udah gilang iya. Nyingki tuh teteh. Nyingki tuh iya. Nyingki tuh teteh hei. Nah aku mesti bayang besok iya mah iya mah iya mah iya lah. Mesti bak 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 Astagfirullahaladzim. Masuk main masuk ujar. Astagfirullahaladzim. Iya tahu menjawab goblok. Ayo mata apa. Astagfirullahaladzim hei teteh. Siasa. Ayo jomblo. Serius ujar. Iya serius, lain dua kali prank, iya serius. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ayo kudu kumaha tuh ah. Jar iya kumaha tuh jar. Bunga-bunga lang, aing mah teu bisa bang pono dia. Ya cek aingnya kumaha. Aing mah yang serius yang sian anjing sumpah. Itu kumaha asli tuh anjing. Serius goblok. Sumpah anjing. Padahal ada di backup aing anjing gitu. Teteh istighfar teteh. Teteh istighfar. Hei. Astagfirullahaladzim isi parte. Lah ila ila sok dia. Astagfirullah. Jadi jar imam mau ningali nu anu sieun-sieun teh si teteh masuk tu the point. Astagfirullah. Teteh isi par i ulang kitu ih. Ijar atuh kaluarkeun si depan maneh boga jampe aisi atuh di maneh. Astagfirullahaladzim. Jadi sumpah. Itu asli itu aing mah sumpah anjing. Asli nih jar. Asli nih jar. Gimana? Apa sorangan jar? Apa sorangan sih teteh sok dia Aisyah yang malin prank. Aisyah ya. Astagfirullahaladzim. Ya teteh istighfar teh istighfar hei. Sok di jar mana mah ngajar ini mana jagoan sok buru. Sok mana manjarkan bukan pin ini mana. Mana ada yang temempan sih we jampai-jampai dengan bohong. Aing kawan bohong. Bohongan naon Aisyah. Aing mata balik jahat anjing. Oh iya kumaha lanjut aing urusan anak. Aing suka tepreng anjing juga tetep gieu anjing. Ah kumaha iya mah asih yang prank-prank. Aing jar geus kumaha dijar ah aing ngambung ah. Kumaha iya urusan anak aing mane. Astagfirullahaladzim. Teteh, hei. Istighfar, teh.
ada marut aing idenya. Widai jeung abi widai yuk. Widai. Hei. Iya aku coy. Astagfirullah adi nih. Hei. Ya iya ku manjar gerak aing mah apa langsung kan titik ieu anjing teu satu teh ampura teh atuh geus ampura ih eh aing tanggung jawab aing mah lancek aing keun lah atuh lang ulah kitu atuh panas lang panas anjing keun aing mah tanggung jawab lancek aing ih panas anjing geus aing mah ampura astagfirullahaladzim teteh astagfirullah teteh entos atuh ih teteh aing mah geger maso akur ka lari ieu atuh atuh ah eh anu di jero ngopi 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 serius nijar ih sia ngopi ngopi serius goblok ih gue yang serius tinggalin lancak aing aing manik aduh aing sok lah aing mah balik tuh balik heh teteh asik gua ding teteh ih sih gua heh ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan anjing prank teh moal jadi anjing astagfirullah adim asyhadu alla ilaha illallah maaf aduh heh teteh 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 lah aing liar Wah. Tahan jadi kayak kabel. Biasa. Biasa orang bari mati. Biasa. Jangan keganggu waruga. Jangan keganggu dulu aing. Dulu gua mah anjing tadi lagi ulin bareng goblok buset anjing. Biasa aja. Aing dulur sieun nu asup ka raga yeuh. Terus anjing lain mah apa monyet. Siapa bisa mau mobil kan? Itu anjing yang kumah itu mah, tuh anjing gedar. Teh, tuh anjing si aing ini enggak ganggu aing anjing. Teh, si aing barunya teh saha anjing, eh. Anjing. Aing ngobrol jadi kieu anjing aing mah. Wes sia ngejar gara-gara anjing aing ngajak ngulin goblok. Anjing dia kumaha aing bingung anjing. Aing bingung anjing. Tuh aing dia kumaha tuh ngejar aing mah. Eh, satu anjing deh. Anjing enggak kerja panggil deh anjing. Siapa aing malang? Tulang sate ngobrol atuh goblok punya teh. Gilang sih api-api gilang. Aja teh satu anjing itu anjing anjing lah anjing lah anjing cuma teh enggak satu teh teh nah karena bang kita anjing teh lah eh anjing siapa mereka kan ini aing anjing kalau anjing anjing buru-buru anjing enggak ada yang dijar ini mah serius dijar nih anjing ini mana-mana anjing ya iya anjing teh baju monyet eh teh enggak sih ya anjing enggak sih teh toki gigi anjing kan ini aing wani mah dilembur aing aduh anjing dijar ieu mah teu dijar dijar maka ada nak kerkieu dijar aing reueus dijar sia anjing satu deh mah atuh lah 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 aing mah geus mahati geus mah teh 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 bang bang teh bang bang asli teh anjing bang teh 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 anjing celaka anjing teh teh anjing lang 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 lepaskan dia kuat anjing lepaskan dia teh
Tadi jengin aing glut anjing, jengin aing glut anjing. Kareng dijar gandeng dijar. Kareng di ayu ayu sama. Tinggal lulus. Iya. Asa calageur anjing. Capek anjir. Teteh ngomong anjing. Eh, mana cager teh? Mana cager teh anjing? Anjir aing bareram teh aku. Orang bareram teh. Aduh sumpah engap-engap. Balik bijak, terus balik bijak. Cicing. Awas-awas eta awas bisa mobil Ya anjing leuleuh sumpah anjing sumpah. Anjing. Anjir engap sumpah tadi dikieu-kieu beneran. Jir. Ente nasi ya teku bodo-bodo tengku aing geus tilu kali kapreh. Asian ya teku ngepreng anjing jeung aing tadi. Aing geus. Jar anjing. Cuma siksaeun anjing dua nana anjing. Teh. Teh. Aing mah eta pas anjing. Mantap teh coy. Jadi ini perkenalan aku buat Mijar. Aku pengen tahu dia kayak gimana. Dia apakah bener apa? Tadi geus nurunkeun ilmu tini nih. Lain. Mana coy? Kalanya... Tadi kalau Allah mampirlah hawar hama sama jang nu mau. Tapi ini kesibis mil ayam pil wah bodoh lah. Anjing yang absya kuat kaki itu jar kejadian. Kayak lapan acara tuh pan cenderek balas dendam kan. Nggak salah jadi ulama lain. Iya aku bantuan, woi. Sebelum balas dendam anda harus kena dulu imbalnya. Anak kena anjing dua kali, tiga kali ayo no goblok bisa nih mah malah. Sebaliknya terus. Enggak guys. Pokoknya best banget. Ini part yang terakhir guys. Ini part yang terakhir karena gak mungkin setelah ini kita bikin part lagi. Soalnya dia udah tadi juga udah dia udah curiga kalau kita lagi ngeprank ya. Curiga gak sih? Curiga halanya. Tapi nggak tahu apa anjing dari kakarik prank anjing nih setara apa? Abi nu curiga masuk alapan nyaho serasa keprank. Tapi kadi-kadi nah beki yakin. Beng, asya gawe naon, asya gawe naon. Dia tahu guys karena dia tadi kan kameramen. Dia tahu karena dia itu kameramen makanya dia itu diem gitu. Tapi dia pintar tadi ngeyakinin istighfar teh. Bagus bro, mantap bro. Mantap bos. Dan bagus. Anjing. Lain-lain di denge-denge tadi mana lah lewe. Ibu aing enggak sih SSC masang goblok sama aduh. Kayaknya kalian harus makeover lagi deh soalnya langsung luntur lihat. Langsung luntur. Cuma jar, ini yang terakhir gue ngeprank lu. Soalnya ini part terakhir. Karena bak enggak bakalan percaya lagi sih ya. Percaya, udah berbagai cara, udah berbagai cara ya kan? Aing bakal karakter pertama. Gue ini udah memikirkan matang-matang sama kakak gue gimana caranya biar enggak curiga, terakhir, biar ambiar, biar enggak curiga gitu kan? Marunya. Anjing. Ih, sumpah. Tapi kita sukses kan? Sukses kan guys. Dia buru dia. Kan dia tuh jarang. Dia sampai luntur kayak gini guys. Eh gimana? Dia tadi ngeluarin jimat neneknya enggak? Ini ya. Sarwana anjing enggak dilanjut Sarwana anjing. Balik sih geus balik. Kalau lah atuh Ipan si Aca. Oh, prank ngeprank ya. Heh, namun teu ngeprank heula urang atuh geus buka aing teh ngeprank heuh. Anjing. Ba atuh bae rame panjangnya. Kan aya teh di Ciawi kata si kota teh jauh heuh. Bener tak? Heeh, guys. Ih, ini si guys mah kumaha. Jadi guys, sekarang mau lanjut, harus mau. Mau lanjut di konten aku buat ngeprankin suami aku bareng mereka yang sudah di prank duluan sama kita. Aduh. Oh ya guys, jangan lupa follow dulu Instagram gue, Berbi Gilang dan Ramadini Sa dan Mijar.
Dijar naon atuh sia teh sing semana atuh. Lewas anjing sia 3 kali anjing. Bro bro dijar naon? Dijar naon? Dijar 28 genep. Anjir 28 genep. Ini diganti ngaran kok anjing kalau. Pajar naon? Pajar mali. Pajar mali naon? Pajar mali kaki dul. Mali kaki dul. Mali kaler kaki dul. Kidul lah. Eh, malaikat malik nanyakeun. Ulah atuh sih goblok ieu anjing kai. Oke guys ya, yang belum subscribe kalian bisa subscribe dulu. Gue berhasil prank-in anak-anak. Part keempat, dan ini part terakhir ya. Ini luar biasa banget ya, kakak sayang, love you. Cun dulu dong. Oke guys, konten selanjutnya bakalan ada di channel YouTube aku, Ramadini SA. Linknya ada di bawah ini, di description box. Jangan lupa nonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa like and comment, tentunya share. Bye.